kemarin setelah gue merilis sebuah video mengenai cara merubah gambar atau foto low resolution menjadi high resolution dengan AI Real ESR Gun. Dan itu menimbulkan banyak reaksi. Sehingga kalian menjadi terpecah nih, antara yang berhasil dan yang tidak berhasil. Maka di video ini gue akan membagikan solusi atau alternatifnya. Tanpa khawatir driver software atau hardware lu kurang, tanpa khawatir PC atau laptopnya spek kentang, sama gue juga spek kentang kok. Dan bahkan cara ini lu bisa melakukannya di smartphone. Nggak gitu juga dong HP-nya. Hey editor. Oke, simak kuy. Oke, silakan lu buka website GitHub. Lalu ketikkan Real ESR Gun pada kolom pencarian. Pilih yang by Shintao. Lalu scroll ke bawah dan klik collab demo pada poin nomor 1. Lalu sign in dengan akun Google lu, Dude. Setelah itu, pastikan izin cookies pada browsernya tidak terblok ya, Dude. Pada Chrome caranya klik titik 3 di pojok kanan atas, klik settings, lalu klik security and privacy, lalu pilih cookies and other site data. Dan allow all cookies. Kalau di smartphone, klik titik 3 di pojok kanan atas, klik settings, klik site settings. Lalu pilih cookies, allow cookies. Oke, sekarang kembali ke tab Google Collab. Persiapan pertama adalah mengubah hardware accelerator menjadi GPU. Klik menu runtime, change runtime type. Pastikan hardware accelerator adalah GPU agar lebih optimal. Pastikan connection bar-nya sudah seperti ini. Tampilannya gue ubah menjadi files. Sekarang klik icon play untuk menjalankan script-nya. Klik run anyway. Nah, dia akan mulai otomatis membuat folder Real ESR Gun. Tunggu sampai checklist berwarna hijau. Kedua, upload gambar atau foto lu, Dude. Sama, tinggal klik aja. Lalu klik choose file. Pilih fotonya. Sip, gua cek apakah fotonya udah otomatis masuk ke dalam file. Adanya di upload. Nah, udah ada ya, foto strip 01.jpg. Ketiga, menyimpulkan argumen. Tinggal klik aja. Keempat, melihat hasil perbandingannya. Tinggal klik. Nah, udah berhasil di enhance. Nah, terakhir adalah mendownload hasilnya. Tinggal klik aja. Maka akan otomatis terdownload dengan menjadi arsip dengan format .zip. Gue pindahkan filenya. Lalu gue extract here. Tuh, resolusinya menjadi 2600 pixel ya. Dari yang sebelumnya cuma 750 pixel. Dan inilah hasilnya. Oke, silakan dicoba. Dan semoga berhasil ya, Dude. Review lengkapnya ada di video sebelumnya ya, atau klik cards di pojok kanan atas. Wih, thank you. Kemarin ada Saweria dari Toko Zel. Thanks Dudo ilmunya, semoga puasanya tamat dalam kurung Ahmad FN. Ami, kalau tamat tahun depan gak ikut puasa lagi dong Dudo. Oh, tamat buat yang tahun ini kan maksudnya. Bersambung lagi di tahun depan gitu. Thanks Saweria-nya Toko Zel alias Ahmad FN. Lalu ada juga dari Aziz Ramdhani. Thanks tutorial ESR Gun-nya. Ane tunggu versi foto burik jadi HD-nya bang. Siap Dude. Jadi next-nya mau langsung bahas AI wajah burik jadi HD? Atau mau tutorial Photoshop dulu nih Dude? Dan kalian yang sedang nonton, coba komen di bawah. Ada juga dari Muriarka. Dude, keren lu mah cara jelasin, cara nyajiin, bikin gak bisa skip-skip. Wih, makasih. Jadi sebelum bikin konten, gue emang suka oret-oret dulu. Terus bikin storyboardnya dulu, nulis dulu. Jadi gak langsung start record, cukup banyak lah prosesnya. Semua itu terkonsep, agar kalian nyaman nonton konten di channel ini. Jadi makasih banget untuk supportnya, Dude-dude sekalian. Oke? Sip, sekian monitor ke-57 ini tentang meningkatkan foto low resolution menjadi high resolution menggunakan AI. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silakan boleh tag akun Nihil Project. Ntar gue masukin ke dalam sorotan. Klik follow tuh sekalian. Enggak juga gak apa-apa. Oke Dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.